vlog kegiatanku. Salam Sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Masak dimasaknya baik Mbah Putri, Mbah Trom. Mie, telur, iki rondo royal. Kopi. Kita lanjut vlognya di rumah Mbah Tro, teman-teman. Ya, sampai kalau kenal. Pak Lurah, Pak Lurah, telepon Pak Lurah, Pak Lurah. Putrane sakit. Putrine sakit. Meriang, Jakarta. Semoga cepat sembuh Pak Lurah. Di video call terus. Ngevlog Pak Lurah, ngevlog. Ngevlog iki. Nggih. Yeah, amin, yeah. Kita awasi dia mau proyeknya pun kita awasi. Yeah, yeah, yeah. Mie goreng. Siap. Mie goreng. Yeah. Yeah, pak. Yeah, pak. Yeah. Sambelnya lombok mentah loh. Sambel lombok mentah. Sarapan kok. Makan siang ya Pak Mas, badhe dhuwur e. Jam 12 kok sarapan iki terus mangane ya apa? Piye teman-teman, makan yuk teman-teman. Aku mari kayak nek anu guru sak mari. Ya boleh jaga. Jaga. Lu manuk iki gede mau dar mungkin. Ini. Mana iki? Rumah dingin. Iki yang punya rumah iki nang Jakarta, putrane Mbah Tro. Oke. Nang Jakarta, jenenge Mbak Vina. Mbak Wina. Oke. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iki diganti iki enake. Oke nek ah. Oke. Datang ansip, mboten mawon jenengan kenalin. Pak Danton Linmas. Linmas. Pak Danton Linmas. Mpun pirang tahun Mbah dadi danton, Mbah? Lah Pak Srianto, lho kula Pak Srianto dereng dados lurah kula pun dadi ansip. Ansip, oh alah suwi berarti. Oh alah lah. Mpun jane jengkel jane. Lurah. Pak Adi Suwardi. Suwardi, Mas. Oh, mpun. Nah, nika ngadeg kula mpun mulai. Oh, wis sawen. Kula niku mesti mangkane kula niku paling beten-beten kok cerita elek niku. Kula niku paling kendel niku yang penting apa adanya ngoten. Nggih, nggih, nggih. Makane kados rencah-rencah iki nggih nuwun sewu mboten teges kula niku bali lho. Kadang nek dinas malam pagi harapannya dinas pagi. Nggih. Yang penting jenengan niku bawah pakai celana. Nek celana mamane satu hari satu malam kan enggak mboten ono wong. Nggih. Tapi atas juga pakai enggak apa-apa. Karena apa? Paginya untuk dinas. Le baju mesti cipta. Orang ganti ini nggak tinggal sudah semua. Jujur kan? Gih gih laras. Laras betul. Rata-rata gak ada setunggal tak lagi. Gih setunggal. Setunggal itu sesek-sesek. Pulau ini pun pun lakukan. Dia pengen kan ganti sing anyar seragam ini kok tidak pun angsal mereka. Dereng. Dereng gih. Pun kartu kabar jani. Rupanya rada biru-biru ini kata nih. Kelawu. Oke, okay, kalau jujur nih kalau terniku, kalau kali pacare apa kan pacarnya biasa. Oke, okay, betul nopo-nopo. Sempat pulau niku nih kalau ini. Bisa niki pakaian satu. Oke. Okay. Ya, moga-moga ya 5 tahun sekali ya ganti baju kan. Iya, kesuwen bah, 5 tahun kesuwen. Dan pokoknya niki mau puluhan tahun sekarang ganti. Harusnya ini kayak dikenane ada event seperti apa jenenge? Pilpres dari ini, karena kita kutunya baru dari pengadaan baru, bang atau nih gue, pancingan, gue, dan benapi lah di Sawang gitu, enggak. Tapi ternyata ya. Singkatur yang kedua regenerasi, regenerasi gitu penting wah, kayak baik. Si sepuh nih kau sinton, bah sinton. Bapeno nih kau. Lihat ya, gawat nih kau, pancingnya kemalang dari kau pas nih pilkades ini, kan, antar waktu ini. Walah niki anu lima sih mau sepo sepo. Gini ini jadi pun pensiun kalau kan. Gini. Jadi mau lanjut ke pensiun datar. Gue nak dah harian. Gini bah, gini bah. Nasi ini kita tak sama usul. Jadi itu mau boleh nasi nom. Nah ide pulau kan gimana tadi punya dua anak segiro giro nom diwakili. Gini. Usul ke nang anak itu kan orang tengah. Nek gelem lah. Gelem, gini. Nah, mari makan ya teman-teman ya.
kita makan bersama-sama. Makan mie sambil korak. Gini, iki nek pendak duhur, pendak Pak Rene ae gelem makan siang iki. Buat telur apa? Buat telur apa saestu? Ini teman-teman. Oh, ayo kita korek. Nggih, sambil korak, wis pahami. Jadi ini bayi ini aku agar Rene ini gawe no iki. Apa jenis? Ngaman ini nggih mboten saget mboten jenengan sakasan nggih iki mboten jenengan sakasan ta sinten mawon nggih sing pun kenal kali kula sing ngriku nggih kira teling saya sedulur mboten lama jenengan niki kuwi. Loh, iki sambel dadi kuwi lha sambel. Kada, kada. Tak iki. Loh, iki kuwi. Jati. Sambel kala asli kok. Sambel kala. Ini bawa tas iki. Nggih. Iki biasa lah. Lihat. Tapi sampean kene prato-prato terus kok nggih. Nggih. Lombok. Lombok kula mboten nate teng kaya kabeh. Nggih Sumatera, nggih Surabaya, Jakarta niku niate malah pindah-pindah lokasi Jakarta niku wis hampir kula jajak danten pengalamane luar biasa. Nggih, kula niku teng pundi nggih, nggih lah pokoke transparan kula niku. Kula niku kan matur lho Pak Ketua kados. Selama 8 tahun kula niku sing kaya Pak Lurah. Siantong itu perantauan tanpa surat keterangan, tanpa KTP. Terproyek keparan Satpol PP kayak Satpam tujuan kartu ini KTP ditahan 8 bulan yang perjanjian terproyek. Kulau gak betul gue, kulau gak betul kan mantau. Lah kalau bayar? Nah, masa gak bayar? Kulau kan mau tuh mangkok tuh. Kulau tak ngomong jujur. Alamat pulau pulau di Johor ni pulau Waco dipulih sendiri. Gambar ini pulau mana? Pulau yang dijaga ni kan? Jangan tu minta salah pulau itu. Sekini lagi kau ni jadi gede. Kau yang hujan kan lebih foto kantor atau mega. Malam ni ku jenuh Johor ni ku lihat ni ku masjid ni beri. Masjid. Oke, tidak mungkin orang kalau mikir balik naik rumah. Oke, pecel aja ini. Rian mana tu, Pak? Mana dalam Pak? Sambil dalam. Sambil dalam. Oke. Ini ku susuai payu susuai. Per kilo ni Rian ni ku 5,000 lah. Jauh walet kan tadi bu? Nah walet ni Pak, asal mulanya di tinggi ku Rian. Walet ni ku dah cukup pak mendok ya. Ini ku rusak. Dok ya, ku gua ni tu kau nol walet. Ini ku singang kami. Akhirnya keseluruhan jadi walet, jadi walet, jadi walet. Asal mulanya gini kalau seperti itu. Sambil galak mungkin boleh. Iya nggak perlu. Pancingan ini nggak berarti sambal ini nanti di dap mungkin ya nanti mano dari bulan mano. Soalnya adem banget mami. Ki mani ki. Iya nih dia sih dia nyala kalau itu mau di dia ini susah kiko. Tak tahu ya kalau saponi. Tapi di dia tak rambut keluar piang ini. Ya kalau nanti ada kenal yuk. Kayak molor, ini kan bahaya memang waktu ini. Jangan ini rawan. Rawan rampok, rawan nolong. Oke ya. Kalau saya cepatkan ini, kira-kira ini mobil. Mungkin dia larang dari itu. Ini biarkan sebentar dulu, Pak. Oke. Ya dulu belum rombong, belum sakit mati di rampok. Mungkin banget tak ada saya juga, Pak. Untuk orang ini, dia. Di sudut dan di sini, dan dulu tak jip dulu pulang rambut, dulu hidup pulang kita rumah sakit mau di jim, kita mau dari kantor elektrik kok
jadi setunggal tinggal joglo nggih. Kabisa darah. Sing ajeng joglo niku wah manut ten. Rampok. Oh, mboten usum tembok niku sering nggih. Sedang kecane lho, Mas. Nggih, Bang, nuwun. Kartu matur suwun. Malah repoti. Boten, kula boten piye kok repoti. Lah ngerti sobat gak ya orang-orang bingung kok gitu. Baik kan pun gede nomor ikulo ya radu-radu telepon ya nge mbak aku hati kali pulau itu kode karo mbak Yune nge apa yang beriki biar anu ngaso yang beriki mulai ya mulai jadi ngajar beriki ya ya kalau tekan itu pulau jatuh pengurus ya. Aslinya namanya sih tuh Mbah Tron iki. Oh, aslinya sing asli Sadimin. Jeneng cilik. Sarane tonggo-tonggo niku nek nyeluk rek gampang ya. Trok-trok karang tupek. Sami iki tembung dibundi ya. Trok. Jenenge nggih Sastra niku lha teng KTP nggih Sastra Utama. Nadimin Sastra Utama. Sastra Utama Sadimin. Oh, Sastra Utama Sadimin. Jeneng kawak. Iya, jeneng kawak. Iki sing aku jeneng Trotro malah dibuka anggo celuk-celukan Trotro. Gitu. Kalau teman-teman manuk itu berlungo nih, main celok nih, berlungo nih, main celok nih, oke. Okay. Wah manuk, gila. Bikin aku nih. Siapa cari ini bah terus nih kono terus. Oh, gila mana? Gila. Oceng gitu saya, ocehnya saya kan terus. Engko miber engko balik ne. Kayak wis mendoro ae gak wedi. Iki yang punya rumah iki di Jakarta putrane Mbah Tro. Iki rumah asli Mbah Tro. Tapi ya dienggoni nano omahe. Loh. Gak apa-apa lek lagi mantune Mbah Tro. Mantu. Iki tukangnya padha leren ya teman-teman. Tukangnya padha leren. Soale wayahe makan, wayahe istirahat. Semua teman, lho niku semua mboten kadang. Bulu lek kadang semua. Harapan wayahe anu harus makan. Harus mau. Nggih, harus mau. Lo mau lo di wau, Mbah. Lho matur nuwun. Lah sak iki nek kula nggih tiru-tiru tiang kawah di gede ini. Nggih. Wong mriki sing digoleki apa? Ngombe. Kok ngombe ta? Nah, kedua ini jawabane kedua ini niku wong urut kebutuhane mare-mare, tapi satu pokok kebutuhan manusia itu makan. Makan. Nggih kan? Makan dan minum. Pokoknya pun nopo mawon, tengku di mawon, terutama makan minum. Tuane dimangino dicarengi lho wong mamah iki kan. Dicarengi gula. Kebutuhan manusia ku ora sing terbatas kok. Tapi satu pokoke makan dan minum. Oke ya. Wong tenan nek kula lha nek wong iku nek Kalimantan, nek daerah Kalimantan, sekali dikasih makan orang enggak mau, itu bisa dikatakan tes dalem iku ngeten nuwun sewu. Nek jenengan kiat, jenengan kondur duwi dalem. Nek sehat selalu, itu termasuk jenang kiat. Nek jenang betul kiat, mutah darah. Lo asli lo itu betul-betul darah Kalimantan. Di tas yang betul itu. Sekali ditawarin, makan, enggak mau. Berarti pelecehan. Secara tidak langsung, panganamu ra enak bagiku, remeh. Gelo, tradisi ini. Tradisi. Niku teng samin gih seperti itu. Sedulur sikep teman-teman, sedulur sikep samin sing nang bawa pangan, nang balong, nopo teng plosok kegen. Dulur kan sekarang ada nggih. Lagi samin nggih. Niku kan ya kalau enggak dikasih kalau pertama di namu dikasih enggak mau makan, besok seterusnya enggak. Selamanya enggak bakal dikasih. Mantap.
itu suatu bentuk penghargaan, maksudnya saling menghormati ya, intinya tol. Seperti itu, walaupun menghormati. Sedikit harus dimakan, harus dimakan tol, walaupun sedikit harus dirasakan, bahkan itu kenyang jawabannya, kita kenyang, benar-benar kenyang walaupun cuma satu sendok okay. Harus dirasakan mungkin, karena ini kunci, ini kunci kalau itu yang samin pun bukan harus begitu kacung jenang ini tidak nih kacung balong sampai turut ini sekali dikasih nggak mau, selamanya nggak akan dikasih seharusnya walaupun kita kenyang ya monggo nih, yuk gitu mereka kasih terus akhirnya ini tuh seterusnya tuh nih tonggo teng lokasi atau teng sawah ini tuh asal jatah modelnya asal jatah begitu nih kalau tonggo kulot yang samin kalau disukai sarapan kulot seterusnya setiap pagi dia ngirim pulang dengan tekan sal jatah kiriman buatan dihitung lah pak dihitung ya tambah porsi ya teman ini pun buat tradisi itu yang samin nah Kalimantan sing dicaknya ini baru halus buatan Kalimantan mungkin buatan baca basi langsung tes dalamnya tuki dalam orang itu dengan langsung ambruk orang wah buatan modelnya buatan buatan tendala-tendala tuki dia pasti internetnya betul-betul nah karena ini pelecehan, penghinaan betul-betul kayaknya mama penghinaan itu lagi lucu namanya tradisi itu nganu, itu coro lah gampangannya seperti itu mungkin kono-kono gak gelem ngono tapi kalau di sini kalau nong samin itu kalau gak mau besoknya lagi kesini gak dikasih itu coronya seperti itu tuh teman-teman mengenai perasaan kantor, gaji pokok, terus tersek ngawasi itu yang itu mau tanggung jawabnya, udah patah. Gitu. Berarti sementing perantauan ngatain aku jadi gampang aneh, awat nyekal cetok, ini aku pun tahun pinten, mulai. Kalau nyekal cetok, ini aku yang betul plan itu pulau tahun 85, kalau ini aku berlatih nyekal cetok. Lah anaknya sampean nggih sing waktu niku pas umur pinten dijak niku? Wala niku nggih kebune nggih nembe mawon. Remaja. Nggih, wala kula tahun 80 niku dereng rabi kula bujang. Oh, terus bujang. Nggih, 80 bujang kula pun merantau. Kula pun dadi kuli bangunan. 85 kula pun lari nyekel cetak. Nggih ngoten niku. Nyekel cetak. Panci anu nggih, cetoke panci nek nome kula panci basa. Dua rasa minat, aku kepingin jadi tukang. Betul cita-cita kalau jadi pemborong. Betul. Pemborong ini pun kalau kalkulasi teng otak aku lo mungkin marahin pusing tergak mampu. Gih. Nek pulang, nek pemborong. Pemborong itu kutu pantul. Gih. Wani rugi, lah rugi pemborong ini ku gede betul cilik. Nek sak rugi-rugi ini belantik mau terus yang rugi pemborong ratusan juta pemborong itu ruginya nek pulau nek belantik kan paling sapi sitok ruginya pira sapi 10 peng nek belantik gede belantik cilik paling sapi sitok ruginya 1 juta nggih anu nek liane teng budi kota-kota liane budi mawon pulau ke Sumatera Matra nggih Sumatera kata Sumatera ini teng lipat kain nggih terus teng Sungai Paku nggih Sumatera pulau teng Surabaya, Jalan Lombok 2. Pulau terus teng Jakarta. Jakarta ini udah Kampung Muara, Muara Parang, Muara Angke, terus teng Jelambar, teng lah. Pon kita pinter lokasi lah teng mriko niku wong ora pancen. Nek teng luar teng Sumatera mawon. Nggih. Oh, Sumatera. Nanti di cak jane pulau teng Bali, pulau Bukan Kulon. Masalahnya kalau kalau mau sepuh pulau kan mau bukan sepuh lah. Okay. Yang harus sampai pulau terus Surabaya ditakuti dijak oleh tiang apa pembolong ini tuh bah terong dengan derek kembali ya seperti kembali. Tuhan saya bu mas, pulau ini tuh mau panik lagi tuh kok. Kalau ini gue mau tuh. Gue harus tuh. Kalau mau bukan sepuh. Alhamdulillah hari Sabtu ini pulau gak ada rasa. Sabtu sore, minggunya pagi saya pulang. Itu kan libur betul kerja. Ternyata Sabtu sore saya pulang. Lah rencang-rencang kalian mandiri pulang ngeceng. Loh, jenjena nih jajakan pulang nih. Wah, dirasa tuh gak pernah. Alhamdulillah hari Senin mertua kula ninggal tanpa sakit. Lucunya ya tadi itu. Nggih, firasat. Nggih, firasate niku. Padahal mboten sakit. Sumama sampean nang Bali diangkati nggih malah kadon mulih. Walah, nek kula teng Bali nggih. Nggih susah juga lah.
nek kembali ini perjanjian ini ya teman. Selama perjanjian kontrak 3 bulan mampu, okay. Tidak seandainya di sana niku kepengen pulang, niku terserah, tidak dilarang. Oh, ngata. Yang penting biaya sendiri. Tapi nek mencukupi perjanjian 3 bulan itu sekelar selesai, okay. Itu pulang perginya gratis. Lek selesai. Sampai selesai. 3 bulan. Demen apa? Rencananya demen apa? Villa apa? Napa? Ya, macam-macam lah. Enten sing villa, enten sing perumahan, supermarket, ngoten iku bergrupo, pokoke macam-macam lah. Ngoten iku. Kantong kontrake PT-ne niku napa teng napa kok mengke terus. Mandur niki pendapo dhewe teng proyek nek sak niki lho nggih. Nek proyek riyen diwastani dari no ngerjain rumah nopo rupo niku perjanjian 8 bulan okay. Niku sampai kelar sampai klik dari nol menggali ya menggali okay. Sampai selesai, selesai. Siap paket mamanya nek sama rupo ngerti nek saat ini kan boten niku pada satu nek dulu cek lo lakoni nek saat ini boten ngerti saat ini mau diperang-perang mandor satu itu kerjanya cuma satu seandainya pasang keramik yuk mandor diri saat ini ngoten nek rian boten harus dari nol harus sampai nyerake kunci gampang kali ngoten lah sampean gantung cetok pensiun alias pensiun setahun pinten gantung cetok gantung cetok kurang lebih 2000 itu ada kerjaan di mana aja tetap dinggo nggih ngaten ta Mas. Lah jukula sing nyawuri mboten ta kersane teng dia apa jopo to. Lah malah sepo kok dengan kersane. Lah pipo lah mungkin nek ngadem banget tenan teng dia lu ngoten sing ngurusi. Iki ada sing ngeroki ada sing jeti. Selalu dibiayai dihubungi kan. Lah itu sempat kok atasan kula itu dolan buka mobil mboten apa kula. Kula pulang dari Jakarta niku diantar mobil. Dari Jakarta nggih mobil bos. Oh, dalam minggu. Nah, itu yang terpihak sampai rumah. Kalau ini, ya sanggih sendiri. Makanya kalau naik ke rumah itu, dia tak tahu ini ku guyonnya rembuk, bisa diajak konsultasi. Iya, iya. Kali tiang sih. Tor ya jujur mesti batra. Kenal lima orang. Kan orang kan punya penilaian sendiri-sendiri. Mereka jujur, mereka gampangannya oh tenang kerja nih kak tenanan orang jujur nih gak dinggo. Dah kulo nih mungkin ngomong gitu, kulo tengok-tengok, nih kini beten sing ngelakon sing kulo nyali, dia untuknya je, cino nih buat sini buat ngesu kalian kulo. Yeah. Setiap kop nyali, waduh ini kok gini gimana? Ini siapa yang ngerjain nggak tahu? Itu kemarin bah terong, dah diem, terong di kamar. Wah ini salah ini kulo nggak tahu. Padahal kulo ini buat ngerti jalan. Yeah. Lama-lama kan pun ngerti. Nek mbah Tron ya sini tuh monggo tameng. Oh, dia terus sempat semprot. Go, luar kung setiap malam. Iya. Itu yang kerja siapa? Kemarin itu tukang itu yang mbah itu setengah tua itu. Wah itu salah itu. Katanya kemarin mbah Tron dulu. Udah. Waduh, apa dikit mbah Tron dulu. Tinggal kambing hitam lah ya. Lagi nge, lagi butuh mani nih. Ngomongin kesalahan, makanya kalau ada-ada lah emosi. Atasan kula niku nggih. Kula niku mboten lumuk nek kula emosi kalih kanca-kanca. Nggih. Jalaran napa? Didin kuwi nderek kula didin. Tejak kata didin Joni nderek. Nek barang proyek teng gudang niku kula nyimpen mesi-mesi sing kurang kuwi simpen di sana di gudang. Nah, entar kalau sudah ngumpul-ngumpul enggak dipakai, ditambahin itu besi yang tua-tua dipotongi. Ya manggil cek suruh ngangkut jual ke sana. Entar aku yang ngurusi. Ya, asal duit 500, 800, 800 setiap ngoten iku. Kulo niku mboten nilok, kulo mboten nggo awak dhewe. Nggih. Kulo semusi mboten. Nggih. 50 rupiah enggak pernah saya ngambil. Rokok satu batang enggak pernah saya ngambil. Yang penting ini untuk barang-barang. Nggih. Mboten. Mboten ngomong kira. Kulo sah niku. Hayo cekal salah sitok sing kedah dipercaya.
yang penting sarapan kudu yo bareng. Mbok apa lah jenengane sing penting dinggo tuku bareng-bareng, mangan yo kudu. Nek ngombe yo ngombe apa yo tuku bareng-bareng, es kek apa, kula padha kene. Saya tuh kon. Walah paling angel mangane preman riko mbok anu. Anu. Mbok ngerti nek kula. Pertama, nek dheweke kene mesti ngoten. Habis ngecap presiden Robert, balik ayu. Sing polu melasar itu, Pak minta balik satu. Semen satu, untuk apa? Untuk renovasi pos kamling, alasan. Oke, dah ambil, ambil. Preman ya kan? Ganti dino, oke, nggak terima. Pak semen dua, nggak apa? Renovasi itu yang Serabian, oke, ambil. Ya, akhirnya digilegan. Aku lah akal, ulang ya. Kalau itu naik buatan lakoni, angel dijalui. Aku untuk teguran pondur, nek tak terus nek terus tak senene wek nek ora tak wei ra urungku mola aku ya entuk mbase entuk akibate kula ngaten kula kakek nyamikan Mbah Tro tukange ndek mos tak tokno nganu teman-teman apa es degan ya saja teman-teman ya itu wae vlognya pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan apabila ada salah kata, salah perbuatan dalam obrolan kami, kegiatan saya, pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai silaturahmi, saya terus buat teman-temanku semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yeah. Beristirahat.